Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang integral fungsi aljabar. Oke, ini dia soalnya. Integral x pangkat 3 plus x pangkat 2 min x per akar x dx sama dengan ... Oke, kita lihat bagian penyebut akar x ditulis dalam bentuk pangkat menjadi x pangkat setengah. Maka, bentuk integral fungsi aljabar dari soal di atas diurai menjadi integral x pangkat 3 min setengah dx plus integral x pangkat 2 min setengah dx min integral x pangkat 1 min setengah dx. Sifat eksponen yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, akar x sama dengan x pangkat setengah. Kemudian sifat eksponen yang kedua adalah a pangkat b per a pangkat c sama dengan a pangkat b min c. Sama dengan integral x pangkat 5 per 2 dx plus integral x pangkat 3 per 2 dx min integral x pangkat setengah dx. Sifat integral fungsi aljabar yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Plus c adalah konstanta integral. Integral x pangkat 5 per 2 dx sama dengan 1 per 5 per 2 plus 1 x pangkat 5 per 2 plus 1 plus integral x pangkat 3 per 2 dx sama dengan 1 per 3 per 2 plus 1 x pangkat 3 per 2 plus 1 min integral x pangkat setengah dx sama dengan 1 per setengah plus 1 x pangkat setengah plus 1 plus c sama dengan 1 per 7 per 2 x pangkat 7 per 2 plus 1 per 5 per 2 x pangkat 5 per 2 min 1 per 3 per 2 x pangkat 3 per 2 plus c sama dengan 2 per 7 x pangkat 3 kali x pangkat setengah plus 2 per 5 x pangkat 2 kali x pangkat setengah min 2 per 3 x kali x pangkat setengah plus c. Sifat eksponen yang ketiga adalah a pangkat b plus c diurai menjadi a pangkat b kali a pangkat c. Sama dengan 2 per 7 x pangkat 3 akar x plus 2 per 5 x pangkat 2 akar x min 2 per 3 x
akar X plus C. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang E. 2 per 7 X pangkat 3 akar X plus 2 per 5 X pangkat 2 akar X min 2 per 3 X akar X plus C. Oke, sekian pembahasan soal tentang integral fungsi aljabar untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!